Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahyudin, Kepala Desa Tidung, Kecamatan Tidung Danau, Kabupaten Kerinci. Di mana di Desa Tidung ini, terutama masyarakatnya hidup dengan pertanian dan perkebunan. Di segi pertanian dan perkebunan terkendala di persawahan di Desa Tidung ini mengutamakan atau ini persawahan menunggu datangnya hujan atau sawah kada hujan, belum adanya irigasi untuk masyarakat Desa Tidung. Untuk itu kami merasa perlu untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat Desa Tidung ini, yang biasanya satu tahun satu kali untuk pergi ke sawah. Nanti ada dengan adanya irigasi ini, mungkin di desa Pidung, warga masyarakat Desa Pidung ini bisa mengikuti desa-desa lain seperti di Kecamatan Kidanau, bisa 3 tahun sekali untuk turun ke sawah dengan jalan membuat irigasi yang telah bisa diambil dari sumber air bersih Desa Pidung melalui pipa, ya, kemudian disalurkan kepada sawah masyarakat. Mungkin dalam hal ini lebih kurang 15 hektar sawah masyarakat bisa terairi secara rutin. Untuk buat sementara waktu di Desa Tidung ini, boleh dikatakan masyarakat Tidung sementara panen, kemudian yang lebih kurang 7 bulan sekali atau menunggu kada sawah kada hujan, masyarakat Tidung membeli beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di segi kami kemudian kami lanjutkan di bidang kekompakan dan persatuan Desa Tidung. Kami yakin dan percaya selaku pemimpin Desa Tidung merasa puas dengan penduduk atau masyarakat Desa Tidung dengan persatuan kekompakan yang ada. Kemudian masalah di bidang kegiatan pemuda Karang Taruna yang secara aktif dan untuk melanjutkan kegiatan apa-apa yang ada, nampaknya terkendala, termasuk juga kegiatan desa untuk tempat pertemuan besar atau pertemuan masyarakat desa yang gedungnya kami lihat sekarang sangat memprihatinkan. Namun kami dengan segala hormat kepada pihak-pihak bersangkutan dapat menjadi solusi yang terbaik bagaimana untuk melanjutkan rehab gedung yang bisa memberi manfaat kepada setidak-tidaknya mengurangi anak-anak muda untuk berbuat yang tidak kita inginkan dengan kegiatan olahraga. Dia bisa berproaktif, bergiat di bidang olahraga dan mengurangi kenakalan-kenakalan remaja dengan adanya kegiatan rutin di setiap di setiap kegiatan itu mungkin dapat menyatukan daripada pemuda atau Karang Taruna Desa Tidung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.